Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat channel Bustir Pidayat dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Menuntut ilmu insya Allah akan mengangkat derajat kita, dan kita akan menambah wawasan dan juga akan meminimalisir resiko. Ya, resiko di dalam apapun yang kita usahakan. Dengan kita mematangkan ilmu, apapun yang kita usahakan insya Allah akan berkah, aman dan nyaman. Oke, jadi tadi kita sudah berbincang dengan pemilik Kang Haji Maman Aming. Yeah. Nah, beliau ini adalah salah satu pelaksana di dalam budidaya jahe merahnya Kang Maman Aming tadi. Beliau kita akan serap ilmunya nih, bagaimana teknik dan cara menyuburkan tanaman. Karena gini, Kang, banyak keluhan dari teman-teman, kok yeah, jahe saya menguning. Jadi yang disalahkan SOP, bukan itu, Pak. Yang disalahkan bibit, ya. Yang disalahkan cuaca. Sebetulnya ada hal yang sepengalaman Kang Eman ini apa sih? Itu masalahnya kalau daun menguning itu, Pak, faktor cuaca. Nah, itu jadi dikarenakan kurang penyemprotan, Pak. Kurang penyemprotan. Iya. Hmm. Itu yang jadi kuning daunnya, Pak. Nah, itu kalau cuaca itu karena panas atau panas, karena hujan? Nah, dari panas ke hujan, Pak. Itu dari kan panas beda ke hujan. Cuaca, iya. Dan sebaliknya hujan ke? Ke panas. Panas. Nah, itu hati-hati, Pak, kalau jahe. Nah, ketika hujan apa yang harus kita lakukan? Terus semprot, Pak. Semprot, ya? Iya, selama 3 hari sekali. 3 hari rutin, sekali. Rutin, iya, Pak. Dengan tadi itu? Iya, dengan obat tadi. Bawang putih bawang dan? Bawang putih sama pinang. Pinang, iya. Pinang, yang pinang itu direbus. Direbus selama 3 jam, Pak. Lalu disemprot. Simpan disemprot dulu 3 hari, baru disemprot, Pak. Luar biasa. Itu pengalaman terus, saya, Pak. Luar biasa. Nah, pemupukannya? Pemupukannya harus rutin, seminggu rutin, sekali. Seminggu sekali. Iya, pakai kohe aja. Nah, itu, luar biasa, Pak. Nah, jadi gini kan banyak keluhan, Kang. Kenapa sih tanaman saya kuning? Ternyata memang mohon izin, ada juga ada yang malas nih. Iya, itu di dalam dipaktorkan kurang rajin, Pak. Kurang rajin. Iya, kurang gitu rajin, ya. Iya. Aduh, Masya Allah. Jadi jangan malas ya. Iya, jadi kita kalau pingin sukses, iya, jangan mengenal lelah. Allah karim. Luar biasa nih. Kalau pengin sukses. Jadi harus tekun ya. Tekun ya, Pak. Kalau menjiwai tekun, ya. Iya, menjiwai. Masya Allah Rabbi. Dan gini, Kang, ini kan menjadi keluhan yang sangat lumrah lah di dalam budidaya. Jadi ada yang memulai, apalagi kan masih pemula nih. Iya, iya. Kang, saya pemula, saya terus banyak tanaman saya yang menguning. Berarti memang harus rajin. Rajin, intinya ya, rajin, Pak. Yang pasti kan gini, Kang. Kan tadi pemupukan satu minggu sekali, terus ya, penyemprotan pesisida tadi bawang putih dan pinang tiga hari sekali. Iya. Ya, tadi modal pun udah disebutkan, iya, di vlog ataupun konten sebelumnya nih. Nah, gini, Kang, kita kan memang mau sukses di dalam budidaya, iya, ya kan. Nah, tadi kata Akang kan harus rajin, iya, ya kan. Apa sih modal yang lain yang memang harus kita tuh bisa jadi sukses gitu di budidaya jahe merah? Ya, itu aja, Pak. Ketekunan, keyakinan, dan kerajinan. Pasti kerajinan. Sukses. Masya Allah, Rabbi. Kalau kita pengen sukses, kalau enggak rajin dan tekun, insya Allah pasti gagal. Sebaliknya ya? Iya, sebaliknya, Pak. Nah. Ya, intinya kerajinan dan ketekunan. Oke, berarti nah, harus rajin lah ya. Iya, harus rajin. Semangat ya. Rajin, ya. Nah, gini, Kang. Kita bisa jelaskan juga ke teman-teman nih, iya, pengocoran kan tadi untuk 3.000 karung, iya, itu kan 1 kilo pinang. Ya, 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 ya. Sama itu penyemprotan itu. Penyemprotan ya, 1 kilo pinang sama 1 kilo bawang putih. 1/4. Oh, 1/4. 1/4 bawang putih. Itu diaduk dan lalu disemprotkan per 3 hari sekali. Kalau untuk kohe kambing ini kalau kan tadi kohe kambing itu tidak dibatasi, Pak. Tidak batasi. Ya. Kalau untuk kebutuhan 3.000 ini? Ini hampir 3 tong, Pak. 3 ton? Iya, 3 tong. Oh, 3 tong. Iya, kalau 1 tongnya berapa karung? Ini paling 1.000, Pak. 1.000 satu tong itu. Satu tong maksudnya, iya, 1.000 apa? Nah, 1.000 biji polybag, Pak. Oh, iya. Maksudnya gini, dalam satu tong itu diisi berapa kohe kambing untuk rendaman kohe kambing itu? Satu karung, Pak. Oh, satu karung. Satu jadi karung. Satu tong itu satu karung yang direndam. Iya, dicampur gitu sama air beras. Campur. Oh, jadi itu airnya bukan air biasa tapi air beras. Air beras. Nah, itu langsung disiramkan? Langsung disiramkan. Selama berapa hari direndamnya? Selama seminggu bisa, Pak. Seminggu bisa, iya, ya, langsung disiramkan. Langsung disiramkan bisa, tapi Masa. Jangan langsung, Pak. Jangan langsung. Kalau langsung panas itu. Baik. Terus di simpan dulu selama satu minggu. Disimpan. Lalu disiram. Baru disiram. Ini luar biasa sekali tips sukses nih dari tim pelaksana budidaya jahe merah di Subang ini, sangat luar biasa. Beliau sangat memberikan pelajaran terbaik buat kita semuanya. Jadi insya Allah dengan kita makin banyak keliling, mudah-mudahan makin banyak memberikan inspirasi video untuk tips sukses budidaya jahe merah. Dan ini Kang Aceh, mohon izin nih,
Kang Aceh. Kang Aceh kan di Subang nih. Ya. Kalau bisa tip-tip sukses di sini ya, itu masukin di SOP. Siap. Ya, karena SOP itu enggak harus baku seperti itu aja. Karena ya, setiap lokasi pasti beda ya, ya perlakuannya. Beda. Ya, cuacanya beda, ya, tingkat curah matahari berbeda, tanahnya pH-nya berbeda. Ya. Jadi kalau bisa mohon izin ya, ya, nanti bisa dituangkan, minta ke Kang Haji Ade selaku koordinator. Siap. Dituangkan SOP yang di sini. Memang sudah ya, ada, cuman pengaplikasiannya dilengkapi. Ya. Gitu ya. Apalagi mungkin akan terinspirasi juga dari Kang Eman ini luar biasa. Kang Eman luar biasa ini. Amin. Amal gitu kita ya, buat teman-teman satu Nusantara. Baik. Disampaikan tadi yang enggak ada di SOP adalah pinang ya. Ya. Pinang. Jadi bisa dituangkan pinang itu ya. Rekan-rekan kalau menemukan tanamannya menguning, bisa pakai bawang putih dan pinang. Ya. Tips pinang dari muda Pak atau gimana Pak? Pinang tua. Ya. Pinang tua ya. Iya, yang tua. Luar biasa sekali. Jadi ini tips ya, nanti bisa diaplikasikan. Jadi kita harus mengecek juga tanaman yang subur. Yeah. Mereka tipsnya penambahan dari di luar SOP apa itu yang dituangkan untuk Kabupaten Subang. Boleh nambahin nggak Sarip? Boleh. Yang pinang tadi saya juga jebugnya. Bukan bijinya. Enggak, maksudnya untuk jebugnya kan itu dibuang. Iya, dibuang. Kalau saya diburukin dulu itu bisa jadi paranet hidup deh Kang. Oh. Ah bagus. Paranet itu organik. Jadi, ya paranet organik. Iya, jadi iya, lebih apa ada konturnya nanti mulsa kalau organik. Mulsa organik. Ya Kang pernah ajarkan dulu. Iya. Itu, selain dari jerami busuk. Kang Aceh juga pakai saya di sana. Pakai jebug juga gitu. Jebug Allah, itu kan. Jadi itu dipicun gitu Kang. Enggak dibuang. Enggak dibuang. Pinangnya kita pakai. Itunya kita kumpulin. Iya. Nah, udah busuk kayak jerami busuk lagi itu kan lumayan unsur apanya Kang? Kalium. Kalium. Ya, unsur luar kaliumnya biasa. Nambah. Kalau langsung itu nembak ya. Iya. Oke, benar. Kalau saya bukan petani cuman pelaksana aja juga sama gitu. Tapi beliau menanam ya. Sama. Beliau menanam sebagai petani juga. Ya. Beliau juga luar biasa yang menanam juga yang pasti intinya tidak ada niatan lain, tidak ada untuk menyombongkan, karena ini kesuburan yang harus kami berikan, tuangkan untuk memberikan inspirasi bagaimana caranya agar tanaman kita subur, ya seperti itu. Kang Eman, ada lagi gak tambahan buat teman-teman? Gak ada, cuman segitu aja. Segitu pengalaman aja ya? Saya, ya. Pengalaman ya, alhamdulillah. Yang penting kita rajin, tekun, percaya. Percaya, alhamdulillah. Itu aja kuncinya. Oke, ya. Rajin, tekun, percaya. Selebihnya ketika 99% sudah berusaha, 1% lagi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menentukan hidup dan matinya makhluknya. Amin. Seperti Amin. Itu. Mudah-mudahan tanaman Kang Eman, Amin. Kang Aceh dan kita semua subur dan tanaman rekan-rekan juga subur. Amin. Kita saling mendoakan dan saling support dan terima kasih buat seluruh viewers channel Abdul Syarif Hidayat atas segala perhatiannya dan kesetiaannya. Sampai sekarang alhamdulillah 80.000 subscriber luar biasa ya, yang mudah-mudahan semakin berkah Kang semuanya. Amin, semakin berkah dan uangnya nanti bisa buat keliling Indonesia. Iya kan? Lebih menularkan ilmu lagi ya. Karena petani senang Kang kalau dikunjungin kan. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih banyak berjuang lagi dengan penghasilan dari YouTube ini dan juga kita doakan para YouTubers yang lain yang semangat dan ikhlas berbagi ilmu mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Semangat para YouTubers yang berjuang untuk apa namanya mengedukasi dunia pertanian mudah-mudahan kalian dan kita semuanya diberikan berkah dunia akhirat. Amin ya Allah. Oke Kang Eman, Kang Aceh kita pamit dulu ya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Eman, makasih banyak. Alhamdulillah. Kang Aceh, matur nuwun.